Webcam, please, guys, please. Adalah keluar metik. Di mana pun sama teruk je weh. Okay. Tak lah. Mesej doang VIP tu tak. Tak ada kelas ya tadi? Ada. Lepas tu kawan kamu ada tak? Ada. Okay. Alright, kalau macam tu. While waiting for them. Dah try exercise 2.2 tu? 2.21? Soalan 1 sampai 9 ya pun tak? Okay, ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat? Ada yang semua tak boleh buat? Semua boleh buat? Okay, tak okay. Tak apa. Quick question while waiting for your friend. We have talked about your orbit, quantum number. Alright, we have talked about your quantum number daripada n sama dengan 1, n sama dengan 2 and so on. So, sebelum saya nak pergi cerita n sama dengan 3 tu, just nak tengok banyak mana kamu faham. So, a quick question over here. Kalau teacher ada quantum number ini. Alright. So, soalan pertama, 3, 2, negative 1, positive half, wujud atau tak wujud? Wujud. Harusha kata yes, allowed. Yang lain setuju? Danish, oh yes. Okay, kalau yes, allowed, my next question will be, kalau dia adalah allowed, what is the shape of orbital? The orbital. Ismail kata di orbital. Okay. So tengok. Soalan saya tadi betul dan jawapan Ismail betul sebab saya tanya name the shape of orbital. Zaini webcam. Dan kenapa lambat. Okay. So kalau tadi saya tanya name the shape of orbital, Ismail tanya, Ismail jawab di orbital. So teacher nak ajar benda baru sikit hari ni. Kita nak belajar sedikit keyword. Name the subshell. Alright, name the subshell or kadang-kadang dia akan cakap juga name the orbital tapi nama betul dia sebenarnya name the subshell lah. So, apa benda tu subshell? Kita akan tengok nanti in details. Tapi sekarang ni, kalau tadi Ismail jawab shape of orbital adalah D orbital. Kalau name the subshell, jawapan dia akan jadi 3D. D orbital sebab L sama dengan 2, betul? Alright, so kalau soalan tanya name the subshell, jawapan dia akan jadi 3D. Bila kamu kata dia allowed, Harisha kata dia allowed tadi. So, bila kamu kata dia allowed, bermakna benda ni wujud. Dan kalau benda ni wujud, kamu kena bagi tahu dia wujud kat mana. Kalau soalan tanya. Okay. Next, just a quick check. Kalau teacher ada 2, 2, negative 1, positive half. Huzaini, yes or no? No. No, why? Sebab L dia only can 0, 1 and 2. 0 and 1. Why? Why your L and n equals to 2. Because n equals to 2. Dalam soalan tutor saya pun ada. Antara soalan favorite yang dia akan keluar adalah quiz kamu pun akan ada nanti. Adalah dia bagi quantum number, dia tanya wujud atau tak wujud. So, yes allow or no not allow. So, bila dia no allow, soalan antara favorite dia adalah why. Dan tak perlu explain panjang. Explain balik apa yang kamu check tadi. So, kita akan check daripada NLMS. Betul? Apa yang kamu tengok? So, kenapa dia no, Huzaini kata no, sebab L dia salah. L dia salah. Dan kalau L dia salah, kamu hanya bincang dengan N je. Tak payah bincang orang lain. Dan never bincang kenapa dia salah. Bagi tahu apa yang patut betul. Jangan, tolonglah jangan jawab because L is 2. Jangan jawab ayat tu. Takkan dapat markah. Ayat L is 2 tu terpampang atas soalan dah weh. Selalu budak buat mistake macam tu. Bila dia suruh explain, kamu jawab because L is 2. Salah. Tak boleh. Kamu explain apa yang betul. Because when N equals to 2, L can only be
0 or 1. Habis. Okay. Bagi tahu balik apa yang betul. Jangan mention apa yang salah. Tolong. Okay. Selalu yang kita jumpa lah antara careless yang kawan kamu buat lah. Saya rasa dua soalan, soalan ni ada dalam tutup. Betul. Soalan macam ni tak ada masalah kot. Next. Soalan jenis lain. Yang ni mungkin kamu kena fikir sikit. Sama juga, dia masih tanya allow or not. Okay, soalan masih tanya allow or not, tapi dia tak bagi quantum number. Dia bagi subshell ataupun dia bagi orbital tu. So, katakan yang pertama soalan Miss Wong adalah, katakan dia bagi 7S. Dan dia tanya allow or not allow. Haikal? Allow. Allow. Why allow? Because n equal to 1. N equals to? N equal to 7. L can be 0, 1, sampai 6. Cakap 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun malas. Apa lagi yang nak dalam soalan? Apa ni kalau panggil malas tu aku tak tahu nak kata sayang. Okay. Because yang ni dia takkan minta explain. Selalunya dia akan tanya allow dengan not allow je. Okay, dia boleh tanya explain tapi dia jarang. Dan kalau jawapan kamu adalah allow ataupun not allow, nak check macam mana? Guna soalan macam ni tak payah fikir banyak. Soalan ni kamu forever guna and. Soalan macam ni forever mula dengan and dia berapa. Dan kamu akan tahu dia wujud atau tak wujud. Contoh je kat tepi tu, jangan imagine. Jangan imagine, okay? Dan tips a bit lah. Kalau dia adalah S orbital, 1S ke, 2S ke, 3S ke, 4S ke, dia bagi 20S pun dia akan wujud sayang. Betul? Sebab S orbital bermakna L sama dengan kosong. So dia mesti akan wujud. Okay? Dan kalau dia wujud, next question. From here, I want possible ataupun, okay tak apa. I want all possible quantum number. I want all possible sets of quantum number. Set yang pertama, Farah? Ataupun sebelum tu, berapa set, Farah? Saya ada 6. 6 set? 6 set. Orang lain? 12 is 6. Arisha dah tak bagi tahu dah? Isma? 7. Okay. Alright. Tak apa. Then they need to discuss. Okay. Bila dia kata dia allowed, yang ni memang tak ajar lagi. Bukan tak ajar. Saya tak bincang lagi dalam video last week, last Tuesday. Tapi siapa yang tengok video tu, dia patut tahu dah. Kalau saya tanya tadi adalah berapa set of possible quantum number, kamu kena tahu satu benda. Satu elektron bersamaan dengan satu set quantum number. Setuju? Setiap elektron akan pegang satu set quantum number. Setuju kan? So kalau soalan tanya maximum ataupun all, all tu bermakna semualah. Kalau soalan tanya semua set of quantum number, bermakna kita kena tahu maximum elektron. Nampak? Okay, yang ni tak ada lagi. Yang ni memang nak bincang. Ni lah antara benda yang kita nak bincang hari ni. So soalan Miss Wong, Farah, 7S. S orbital, Farah, maximum elektron dalam S orbital ni berapa? 2 elektron. Setuju? Okay. Dan kalau maximum elektron dia sekarang adalah 2, then bermakna your all possible sets of quantum number, semua set quantum number yang boleh wujud mesti adalah 2. Sebab saya ada maksimum 2 elektron je. So, orang pegang satu set, 2 je lah. Betul? Okay. Sabrina, set pertama. Tujuh. Kosong. Kosong. Positif 1/2. Positif? 1/2. 1/2. Huzani, set kedua. 7, 0, 0, negatif 1/2. Setuju, kelas? Okay,
So berhati-hati bila soalan, kamu kena tahu apa yang soalan minta lah. Okay, kamu kena tahu apa yang soalan minta. So bila dia kata, bila soalan kata allow, then kamu kena cari all possible sets of quantum number. Selalu bila jumpa all possible set of quantum number tu sayang, jangan tulis yang ni terus. Jenuh. Fikir dulu berapa set yang saya sebenarnya ada. Sebab nak buat yang ni, nak buat yang ni lagi cepat. Betul? Nak buat maksimum elektron lagi cepat. Daripada maksimum elektron, kamu akan tahu the so-called all possible set. Selalu bila budak jumpa perkataan all possible set tu, dia takut dah. So all possible tu berapa miss wrong? Alright? Okay? Nak cari berapa tu, cari maksimum elektron. Boleh? Okay? Soalan jenis ni, one more maybe? Kalau miss wrong kata saya ada, just very quickly, saya ada 2D. Allow or not allow? No. 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 Okay. Haikal say no. Jarang dia buka mic jawab. So yes, Haikal. No. Why? Because N2 tak boleh ada D orbiter. Sebab N2 tak boleh ada D orbiter. Siapa beritahu? Betul, N tu tak boleh ada D orbiter. Betul lah, tapi macam mana anak Ismail nak tulis kat situ? Oh, sebab D, bila 2 tu, N2 tu D orbiter tak boleh wujud. Lepas tu ingat nak buat markup. Sis. Cepat. Because? Sebab N dia sama dengan 2. Betul. N dia boleh jadi 0, 1, yeah. Betul. Right? Setuju kelas? Ni, jawab ni je. Kalau nak sambung lagi, kalau nak tepat lagi, because when n equals to 2, l can only be 0 and 1, therefore when n equals to 2, only having s and p orbital. Okay? That's it. Orang hang jangan jawab sebab dia tak boleh ada. Dan untuk soalan macam ni, bila dia not allowed, okay? Bila dia not allowed, dia tak akan minta quantum number lah. Kenapa dia tak akan minta quantum number? Sebab benda ni tak wujud pun. Kalau benda ni tak wujud, dia tak ada elektron duduk dalam tu. Betul? So kita tak boleh tanya quantum number. Make sense? Okay? Kalau make sense, another question. Yang ni saya bagi tahu siap-siap dia allowed. So kalau saya katakan Miss Wong ada 3P, saya bagi tahu siap-siap dia allow. Okay, my question adalah saya nak tahu max electron and I want all possible set of quantum number. Apa yang hampa buat kat Wiman sampai dia nak keluar weh? Tak sebab saya. Asalnya macam sebab Miss Fong ni. Hai. Dah. Belum tengah tulis. Jangan skip. Alright, bila tulis tu jangan skip. Bila tulis tu ikut urutan. Dan kamu akan senang. Supaya kamu tahu apa yang kamu dah tulis, apa yang kamu belum tulis. That always, whenever soalan minta all possible, kamu kena tahu all tu adalah berapa. Okay? And untuk case ni, balik kepada Farah. Maximum electron berapa sayang Farah? 6 electron. 6 electron. Kenapa 6 electron Farah? Sebab the orbital lagi n dia equal to 2. Tak apa, saya saja je tanya. Saya saja je tanya. Nanti saya explain kenapa. Kod-kod kamu tahu. Alright, maksimum elektron ada 6. Setuju? Okay. Bila maksimum elektron ada 6, bermakna kita ada 6 set of possible quantum number dan semua orang kena bagi set. Satu set, kita mula dengan Harisha. First set, Harisha? 3, 1, negatif 1, positif half.
Alright, first share her results. Harisha, second set, Danish. Tiga, satu, negatif satu, negatif satu per dua. Thank you. Alright, ikut urutan tu. Next, saya nak satu set, Anis. Tiga. Tiga, tiga, satu, kosong, positif, one over two. Alright, nasib baik. Next, Sarah. Tiga, satu, kosong, negatif setengah. Thank you. Isma. Tiga, satu, positif satu, one, positif one over two. Positive one over two. Farah, the last one, please. Tiga, satu, positive one, negative half. Thank you. Setuju, kelas? So, cara kamu tulis saya tak kisah sangat, tapi kalau kamu perasan bila saya, tapi so far saya perhatilah dengan jawapan yang kamu bagi, tak terabur. First and foremost, bila Anis jawab tadi, dia stuck set kat L. Sayang, bila kamu nampak 3P, confirm dah N3, L1 yang tu tak boleh ubah. Betul? Sebab N mesti 3 dah. Alright, so nampak? N3 tu saya tak kisah dah. Semua tak payah fikir pun tahu dah. Dan L, Anis duduk stuck tadi kat L kosong. Mungkin tersalah baca ke apa, saya tak tahulah. Tapi, bila dia P orbital sayang, L confirm 1 dah. Dua ni tak boleh ubah. Tiga satu, tiga satu ni tak boleh ubah. Yang kita akan main adalah dengan M dan juga S kamu kat belakang. Nampak? Dan cara dia tulis adalah seperti apa yang kamu tengah buat. Very good. Bila kamu tulis M negatif satu, settle dulu dengan S kamu tu. Jadikan settle. Lepas tu baru move on kepada M yang lain. Lepas tu settlekan M ni. Lepas tu baru bergerak ke M satu lagi. Benda ni, budak selalu akan start salah bila kita nampak dari awal tu dia tulis suka hati. Ikut saya lah, M saya nak berapa dulu, lepas tu letak S pun ikut suka hati saya. Dia akan jadi tertinggal, dia akan jadi hang nak check balik pun pening. Sayang, kita bermain dengan nombor kecil. Tapi bila kamu bermain dengan nombor kecil, satu set 4 nombor, 6 set 24 nombor. Hang memang bye-bye lah. Okay. Alright. So berhati-hati. Boleh? Ada masalah? Okay, kalau tak ada masalah, saya rasa saya tak perlu bincang dah N sama dengan 3 tu. So far saya puas hati lah dengan jawapan yang kamu bagi. Ada sikit yang saya nak bincang kat sini, which is saya nampak kamu stuck sikit kat maximum electron. So nak cerita sikit kenapa S maximum electron 2, kita dah bincang S 2, P 6. Next question, Huzaini, maximum kelas kamu dah memang sikit dah. Lepas tu sekarang keluar lagi seorang lagi lah. Apa duk rotate orang sama duk panggil. Huzaini, D orbital, yeah. Maximum electron? Yeah. D orbital, maximum electron? D orbital, maximum 10. 10. So kita bincang balik kenapa macam tu. Okay, sikit je. So we know that kalau dia adalah S orbital, just very very quickly, Harisha, kalau S orbital, L sama dengan? Sama dengan kosong. L sama dengan kosong. M sama dengan saya? Kosong. Kosong. Dan kita setuju dah hari Selasa hari tu, bila L sama dengan kosong, M sama dengan kosong, dia ada satu nombor, bermakna dia ada satu arrangement. Alright? Kita dah tahu dah yang ni. Dan kita setuju bahawa shape of the S orbital adalah sphere. Kalau siapa yang dah tengok lukis-lukis tu. By the way, lukis saya tak ajar ya. Kamu kena tengok video. Sebab lukis ni satu benda sayang. Hang kena pegang pen dan hang kena lukis lah. Saya ajar macam mana pun saya yang lukis. Hang kena lukis lah. Alright, kalau kelas hari ni di makmal dan dalam kelas memang saya akan baling marker je kat kamu. Hang pergi lukis tunjuk kat saya. Kamu pula ajar saya. Okay? Lukis-lukis ni adalah benda yang hang kena lukis lah bawah hang pandai. Okay? Janganlah tengok je. Okay? So, Sophia. Dan kenapa dia hanya ada satu, kenapa maksimum elektron dia dua? Reason dia satu. Bila dia S orbital, dia ada satu susunan. Arrangement, dia ada satu je. Dan bila dia ada satu susunan, kita takkan lukis benda ni tiap-tiap kali.
Tahu? Alright, siapa yang ada tengok shape of orbital, dia tahulah paksi ni. Kita takkan lukis benda ni tiap-tiap kali. Jenuh weh. So, apa yang kita akan ganti? Kita akan ganti dengan benda yang sangat senang. Kita ganti dengan kotak. Dan kita setuju bahawa L kosong adalah S orbital. Bila L kosong, M satu, satu susunan. Satu susunan bermakna lukisan ni akan repeat satu kali je lah. Betul? Satu kali bermakna satu kotak. That is your S. Dan dalam setiap satu kotak, kita hanya boleh letak dua elektron maksimum. Sebab tu kalau S orbital, maksimum elektron dia adalah dua. Okay, nak masuk 2.3 sikit. Kalau kamu dah masuk 2.3, kita dah belajar pasal Aufbau principle. Dengar? Alright, dalam kuliah. When you have Aufbau principle, kamu akan isi 1s2. Kamu akan isi 2s2. Kenapa 1s2? Kenapa 2s2? Sebab maksimum elektron dia 2. Nampak? Boleh move on? Nampak ya? Eh? Okay. So, kotak ni, kotak yang kamu nampak dalam buku, kotak yang kamu nampak dalam soalan saya, kotak ni sebenarnya pacik ni. Cuma larat lah nak lukis benda tu tiap-tiap kali. Taklah soalan kalau tak minta lukis, tak payah lukis lah. Kita ganti dengan kotak tu. Okay? And then, kalau dia adalah P orbital, the same thing. Dia relationship dia adalah dengan M. Kalau P orbital, kita tahu bentuk dia adalah dumbbell. Okay? Cantik kan? Lukis kecil macam ni boleh lah. Kalau nanti bila saya lukis besar tu start lah jadi mampu. So when your L equals to 1 over here, bila P orbital, semua orang tahu P orbital L sama dengan 1. Bila L sama dengan 1, Haikal, M sama dengan? Sama dengan kosong, 1. Eh kosong, kosong je, kosong je. Tak boleh semua duk tengok hang, lepas tu habislah hang, Haikal hang mati dah ni. Aduk main tukar-tukar background, betul soalan senang aku tak boleh jawab. Sebab aku nampak dia tak fokus, sebab tu saya panggil dia, ha cepat. L sama dengan 1 sayang, M sama dengan? M sama dengan 0. Nampak ni? If only I can reach you. Yeah. Han tak boleh jawab ni. Saya pergi Han sembahyang Jumaat pun Han tak tenteram. Yang lain diam. Isma tahan sikit mic yang mu tu. L sama dengan 1 kan? L sama dengan 1. Ya tak salah betul. Soalan saya betul kan kelas? Haa. L sama dengan 1. M berapa betul kan? Soalan saya tak salah kan? Hampa kalau apa-apa Han misal soalan salah. Terus kati ya. So M berapa sekarang? M kosong lah. You're dead man. Huh? Baca doa semua. Haikal, you're dead. You're certified man, you're dead. Alright. Sama dengan negatif 1, kosong 1. Negatif 1, kosong? 1. You're dead for the second time. You're freaking dead man. You're freaking dead. You're dead. Betul lah galaxy kat belakang tu. You may now move to your own planet. Woi, salah. L sama dengan 1. M sama dengan negatif 1. Kosong? 1. You're dead. For the third time. Positif 1. Woi, Isma message hantar jawapan kat WhatsApp. Macam-macam. Sebab tu saya kat lain kali hampa jangan jadi cikgu weh. Kalau hampa, bila hampa nak isi borang nak jadi cikgu tu hampa fikir kalau aku dapat budak macam Haikal. You that very fast, you know. Okay. But L equals to 1, sayang. M equals to negative 1, 0, positive 1. And you better stay focused in my class. Alright? I can see you even though I'm writing. So, you have your L equals to 1, your M equals to negative 1, 0, positive 1. Kita ada 3 nombor. So, kita ada 3 susunan. Yang di mana dia sebenarnya adalah, susunan dia sebenarnya apa? Your PX, your PY yang kamu lukis. Your PZ. Betul? Sama, kita akan lukis. That is your PX, that is your PY, that is your PZ. Dan sama, kita dan kena lukis tiap-tiap kali. Kita tak akan lukis weh, jenuh. So, kita akan ganti dengan satu benda, kotak. Kenapa 3 kotak? Sebab saya ada 3 susunan.
Dan seperti sama, satu kotak dalam otak kamu satu je. Satu kotak maksimum 2 elektron, tak boleh letak lebih. Satu kotak maksimum 2 elektron. And that is the reason why kalau dia adalah P orbital, Haikal, maksimum elektron berapa? 6. 7 plus. And that's why in the Aufbau principle, you have your 1s2. 2s2. Haikal, lepas 2s2? 2p6. Lepas 2p6? 3s2. Lepas 3s2? 3p6. Lepas 3p6? 4s. 4s je? 2. 4s2. Lepas tu? 4p6. 3D. 3D 10. Tak mati kali ketiga dah. Tak kena ingat. Tak mati berapa kali. 3D? 3D 10. Oh, 10. Dalam bahasa Inggeris tak tahu 10 tu berapa. Dalam bahasa Inggeris 10 tu 10 sayang. Okay. So, from there, kita tengok sejam ni dia boleh mati berapa kali, okay? So, tadi kita dah 3 kali. So, let's see later on. You have your 1s2, 2s2, 2p6. Dan kenapa lepas 2p6 kamu isi 3s? Kenapa 2p kena penuh dulu dengan 6? Sebab p orbital maksimum 6. Dan daripada maksimum elektron ni, kamu boleh dapat your maximum quantum number. Kamu boleh dapat banyak lagi benda di belakang nanti. Okay? Next. Saya kena kumpul kekuatan untuk panggil Haikal jawab. Haikal, d orbital L sama dengan? D L sama dengan 3. Mati ke? L. 2. M sama dengan? Negatif 2. Negatif 1. Kosong. 1. Positif 1. Positif 2. Nyaris mati. Kalau main Mario tu dia pegang dah kat tebing tu. Alright, nyaris mati. Okay. So, you have your L equals to 2, M equals to negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Therefore, Haikal, 5 susunan. Can I have the name untuk 5 susunan tu? Can I have the name? Nama? Yeah, nama of the orbital. Kamu kata D orbital ada 5 susunan. Nama untuk susunan tu? Nama untuk susunan ni. Ha, orbital kamu boleh susun dia bentuk apa? Susunan lah. D orbital ada 5 susunan. So kamu akan lukis 5 kali ni kan? Kamu akan lukis apa atas 5 ni? Apa nama orbital yang kamu akan lukis atas tu? D orbital? D orbital dia ada nama weh untuk dapat 5. Takkan 5-5 tu D orbital. D orbital tu bos. Bawah dia apa? Tak tahu. Jatat nanti. Jatat. Jatat. Certified. Baca doa kawan-kawan. Your friend is that. Not because of COVID. Never. Huzaili, do you want to help your good friend over here? D-Y-Z. D, ha, X, Y. Adi? X, Y. Haa, lagi? D, X, Z. Okay, Haikal sambung. D, X tu tolak D, Y tu. Y square. Y2. Lepas tu D, X square. D, X square? DZ square. Oh dear. Ha, tak belajar ABC sampai Z ke dulu? Oh dear. Aku tak larat dah. Apa larat? Tak larat juga. Kotak aku pun dah jadi kecil besar dah. Sister yang pandai. Okay. 5 boxes. You will then have 5 boxes. Therefore, that will then explain kenapa D orbital maximum electron adalah 10. Okay, so tak perlu hafal pun kalau sebab benda ni kamu akan nampak dia sebagai logik je. And that is the reason bila Haikal bagi Aufbau principle, Aufbau principle tadi,
Kita lepas 4s, kita ada 3d dan 3d maksimum adalah 3d 10. Alright, d orbital maksimum adalah 10 elektron. Okay, setuju kat situ? Okay, kalau setuju kat situ, kita nak move on kepada benda lain. Dan saya rasa saya dah menjawab soalan Farah tadi yang Farah tak berapa confident. Okay, so kalau saya nak move on kepada soalan lain, soalan yang saya nak tengok, define orbital dengan difference between orbit and orbital. Define tu saya tahu kamu ada je jawapan atas buku saya tu yang kamu salin. The three dimensional space that have the highest probability of finding electron, betul? Okay, so apa beza orbital dengan orbit? Okay, apa beza orbital dengan orbit? Orbit tu adalah N. Orbit tu adalah shell. Orbit tu bila dia adalah N shell petala kamu, dengan kata lain, orbit tu, alright, is actually pathway. Dia adalah jalan untuk elektron tu. Orbital adalah rumah untuk elektron tu. Sebab tu orbital, define orbital tu, dia ada perkataan highest probability, alright, of finding electron. Okay? Sebab apa dia ada highest probability of finding electron? Sebab tu rumah dia. Okay, tu adalah rumah dia. Make sense? Okay? Pathway adalah jalan dia. So, saya nak tunjuk sikit kat sini guna lukisan. Okay? So, pathway adalah pacik ni. Sekarang ni adalah pathway dia. Kita nampak jalan. Alright, ni adalah pathway dia. Dalam pathway ni ada apa? Dalam jalan ni, atas jalan ni ada apa? Yang ni adalah N sama dengan 1. So, atas jalan ni kita tahu kita ada 1S. Betul? So, 1S bermakna satu kotak. Bermakna atas jalan ni saya ada satu kotak. Satu bilik. Satu bilik ni berapa elektron? 2. Duduk dian-dian 2 elektron tu. Okay? Setuju? And then, kita bergerak kepada jalan kedua. Kalau duduk kat rumah taman tu ni kira jalan nombor 2 lah. Alright? Masuk taman tu jalan pertama, lepas tu pergi jauh sikit jalan kedua. So, ni jalan kedua. Orbit. Orbit kedua kamu. Orbit kedua bermakna N sama dengan 2. Energy level kedua. Dan dalam orbit kedua ni, kita tahu dia adalah N sama dengan 2. Dan dari N sama dengan 2 ni, kita tahu kita ada 2S. Kita ada 2P. Kira dalam jalan kedua ni macam high class sikit lah. Ada rumah teres, ada rumah semidi. Tadi jalan pertama tu rumah teres je. So ada satu jenis rumah je, S orbital je. Okay? Lepas tu masuk jalan kedua ada dua jenis rumah. Ada 2S, ada 2P. Dan kita tahu 2S adalah satu kotak. 2P adalah 3 kotak. Okay? Dan total elektron kat sini adalah berapa? Sabrina? 8, betul. So total elektron kat sini adalah 8. Dan ingat tak benda ni yang kamu belajar kat sekolah? Yang cikgu kamu paksa kamu hafal dulu. So sekarang apa tu 2? Apa tu 8? 2 tu sebenarnya adalah 1s tu. 8 tu sebenarnya adalah 2S2, 2P, 6. Nampak? Dan my next question, senang je. Bila N sama dengan 3? N sama dengan 3. Soalan saya, maksimum elektron, jumlah elektron semua kat jalan tu, berapa? Kat N sama dengan 3 tu lah. Haa. Dah 18. 18. Bila N sama dengan 3, kita ada 18 sebab kita boleh ada 3S, kita boleh ada 3P, kita boleh ada 3D, 2, 6, 10. So, apa yang kamu belajar dulu kat sekolah, dah tak valid. Again, jangan pergi marah cikgu kamu cakap ajar salah. Dia betul. Dia betul tak kat SPM. Sebab kat SPM, kamu hanya belajar sehingga 18 proton number. Tapi kat sini, kamu akan jumpa proton number 20 lebih. So, bila kamu jumpa proton number 20 lebih, benda ni dah tak boleh guna. And that's why we substitute with this. Okay? So, apa itu orbit? Apa itu orbital? Again, orbit adalah jalan dia. Ni adalah orbit. Alright? Jalan-jalan ni adalah orbit. Dalam jalan tu ada rumah. Rumah tu adalah orbital.
Sebab tu orbital, nama pun rumah. Awak rumah hang flat atas kertas je kah? Rumah hang 3D kan? Ada ruang kan? Ada space kan? Ada yang duduk rumah duduk atas lepeh macam tu? Aku nak pergi tengok. Okay? Kalau Haikal mati sekali lagi, dia akan lepeh macam tu. Sebab saya akan tok dia sampai lepeh jadi kertas. Masuk mesin. Mesin tebu tu. Baby ah. Geram tu lah. Soalan senang tak boleh jawab. And sama dengan, sorry, itu beza orbit dengan orbital. Yang ni memang budak selalu confused. So ingat satu, orbit jalan, orbital rumah. So orbit adalah pathway, orbital adalah three-dimensional space that have the highest probability of finding electron. Okay, settle lah. Alright, yang saya nak tengok sikit adalah, okay, sebelum masuk soalan, benda last, saya nak ajar term sikit. Saya nak ajar term sikit yang kamu selalu pening. So, kita ada a few term yang kamu kena tahu. Dua tadi saya dah settle. Orbit dengan orbital. Alright, orbit dengan orbital kita dah bincang tadi. Apa beza orbit dengan orbital? Okay, settle lah. So, next term yang kita nak bincang sikit. Yang ni saya ajar dalam kuliah. Tapi saya tak tahu kuliah kamu ajar tak. Apa beza shell? Apa beza subshell? Apa beza orbital? Alright, siapa yang dah start buat kind friend ataupun whatsoever. Soalan akan ada banyak perkataan ni dalam soalan. So, bila kamu baca soalan, kamu kena tahu bila soalan kata shell, apa maksud dia? Bila soalan kata subshell, apa maksud dia? Bila soalan kata orbital, apa maksud dia sebenarnya? Dan saya nak guna lukisan. Guna ayat hampa susah. So, saya nak guna lukisan. So, katakan N sama dengan 3. Kita ada L. Kita nak tanya Haikal lah. Bila N sama dengan 3 sayang, L sama dengan berapa sayang? Negatif 2. Negatif 3. Apa? Patut salah ke kelas? Saya aja tak faham ke? Susah ke benda ni? Berbandingkan darab 10 kuasa negatif 18, 10 kuasa negatif 30, what is this? Ni petik jari boleh dapat jawapan, right? Tak payah petik jari, saya petik jari tak dan habis. Isma dah bagi jawapan dah. Dua. Never mind. Ask yourself whether you should. Ask yourself whether you should do that this thing wrong or not. Okay, I don't know. Awat. Aku pun tak tahu kenapa. Aku pun malas lah. So, N sama dengan 3, L sama dengan 0, 1, 2. Setuju? It's funny when you're wrong for the first time, for the second time. But when you start to get it, but then you're still not getting it, then it's not funny anymore. Okay? It's horrible. And then, kalau teacher lukis orbital diagram, kenapa saya nak ajar kotak-kotak tu? Sebab saya nak guna dah kotak-kotak tu. Okay? So, kita akan ada 3S, kita akan ada 3P, kita akan ada 3D. Dan kat sini, semua orang patut tahu dah datang dari mana 3S, datang dari mana 3P, datang dari mana 3D sebab your L. Okay, yang ni semua orang patut tahu dah. In your mind, you should know that. So, saya label. So, kalau misalnya tanya, soalan pertama, maximum electron. Danis jawab tadi, maximum electron pada N sama dengan 3. So sekarang misalnya ada N sama dengan 3, maximum electron Danish jawab 18. Then I have show you. Betul? Because of this. Okay, because of this yang kamu kira dan kamu tahu dia adalah total 18. Settle lah. Setuju eh? Kalau setuju kat sini, next yang kita nak masuk adalah apa jadi kalau soalan tanya maximum subshell? Apa jadi kalau soalan tanya maximum orbital that you can have in n equals to 3? So, yang ni bukan tak boleh buat. Kadang-kadang kamu tak tahu pun, okay, subshell aku nak tengok apa, orbital aku nak tengok apa. So, yang tu yang saya nak ajar. Subshell, apa maksud subshell kat sini adalah kita akan tengok satu benda je. This is one subshell. This is one subshell. Ingat tak tadi saya tanya soalan name the subshell? Dan jawapan kamu adalah 2P, jawapan kamu adalah 3D, betul? Bila saya cakap name the subshell. So apa tu subshell? Ni,
satu set ni, 3S tu satu, satu subshell. 3P tu penuh, satu subshell. So 3D penuh, satu subshell. Setuju? Okay. Haikan. So, what is your maximum subshell when N equals to 3? 6. Got 6. Huh? Please. Sarah? 3. Thank you. Setuju kelas? Satu subshell, dua subshell, tiga subshell. Betul? Next week kita akan mula kelas dengan soalan benda ni pada Haikan. Haikan jawab. Haikan salah satu, kelas tu kita cancel. Kamu belajar sendiri. Alright, selalu je kan dapat kelas yang cikgu bagi video, kamu dengar sendiri. Ha, so kita buat cara tu pula. Sebab saya rasa saya mengajar pun Haikan tak boleh jawab. Right after I say it. So next, apa tu orbital? Miss. Yes. Kalau subshell tu tak penuh dalam tu elektron dia, dia consider satu subshell? Satu subshell. Sebab satu subshell tu adalah lengkap. So the moment kamu wujud 3S, the moment kamu wujud 3P, walaupun 3P tu tak penuh, tapi bila 3P dah ada, dia akan ada. Okay. Dia bila dah, 3P tu bila dah wujud walaupun dia satu elektron. Saya rasa apa yang Danish masukkan kat sini, this. Katakan 3P dan dia hanya letak satu elektron je. Dia perlu satu elektron je, 3P1. Betul. So berapa subshell? Masih adalah 3. Oh sorry. Masih adalah 1. Okay. Sebab the moment 3P wujud, dia takkan wujud satu kotak. Dia kena wujud 3-3 kotak. Boleh? Dan saya rasa Danish, jawab soalan untuk Danish kat sini adalah orbital. Bila dia dipanggil orbital, macam mana kita kira dia sebagai satu orbital? Kita akan kira dia sebagai satu orbital bila kita tengok kotak. Ni bahasa pasar gila dah sayang. Satu kotak tu satu orbital, satu kotak like this, satu orbital. Satu kotak like this, satu orbital. Okay. So kalau penuh, sebab saya kata N sama dengan 3 kan? So orang kata soalan kita sekarang adalah N equals to 3. So Danish, untuk soalan ni, orbital saya maksimum berapa? 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? Alright. But what would happen? Sebab Danish dah tanya. So kita bincang sikitlah soalan Danish tu. Katakanlah Miss Wong ada elektron penuh kat 3S. Alright. Elektron penuh kat 3P. Okay. Elektron penuh juga kita ada benda ni. Lepas tu elektron kat 3D hanya wujud satu. Satu je. 3D1. Okay. So kalau soalan tanya maximum orbital untuk yang ni. Okay. Jawapan kita berapa? 5. 5. Thank you. Alright. Saya tunjuk jari je. 5. Agree? Sebab orbital yang wujud sekarang, yang terlibat lah. Bukan wujud. Wujud tu semua wujud. Yang terlibat maksimum adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so saya tak nak bagi ayat apa-apa, apa tu subshell, define-define tu tak payah. Saya nak kamu tahu macam mana nak cari subshell. Saya nak kamu tahu macam mana nak beza subshell dengan orbital. Subshell adalah satu set lengkap. Semua tu adalah satu subshell. Contoh dia senang je. Soalan akan selalu tanya name the subshell. So kalau name the subshell, jawapan kamu 2S, 2P, 3P, 3S, betul? So yang tu subshell lah. So orbital adalah setiap kotak. Setiap satu lukisan yang kamu lukis tu adalah of the orbital, rumah dia. Okay, make sense? Beres? Boleh beza? Okay, soalan tak pernah susah. Kita tengok soalan sikit. Soalan tak pernah susah. State quantum number. State the four quantum number for a 2p electron. So soalan saya kat sini. Huzaini, ada berapa elektron? 6. State the four quantum number of a 2p electron. Oh, 1. 1. Nampak? Okay. Dan beza sedikit. Beza dari segi jawab soalan. Kalau soalan minta set of quantum number. Kalau soalan minta sets of quantum number, jawapan kamu dalam bentuk ni. Setuju?
Tapi kalau soalan sekarang tak minta set, kita tak jumpa perkataan set. Soalan minta state for quantum number. Bermakna dia nak kamu tulis dalam bentuk ni. Nampak beza? Okay. Again, teknik menjawab. Bukan, soalan ni bukan salah apa pun. Chapter ni dia banyak pada teknik menjawab je. Kalau konsep kamu dah faham, ha nak main dengan apa lagi? NLMS. Betul? Ha main dengan nombor je. Dan benda tu takkan ubah lah. So, dia akan ubah kat teknik dia tanya soalan je. Okay? Dan berhati-hati kat sini. Tadi Huzaini dah jawab salah. Soalan cakap satu je. Bermakna kita ada satu je. Satu set je. Dan yang tak boleh ubah adalah N mesti dua, L mesti satu. Had ni tak boleh ubah. Sebab apa tak boleh ubah? Sebab dia adalah 2P. N 2, L 1. Betul? So yang boleh ubah sekarang adalah pada M dengan S kamu. Kita tahu kalau L sama dengan 1, M boleh jadi negatif 1, 0, positif 1. Betul? Dan kat situ kamu boleh pilih. Dan kita ada satu elektron je weh. Hang pilih berapa nombor je? Satu je. Jangan bagi semua. Satu elektron pegang satu set quantum number, bermakna dia akan duduk kat satu M je. Kat sini kamu boleh letak mana-mana nombor antara negatif satu, kosong, positif satu. Dan saya tak nak lebih daripada satu nombor. Kamu pilih satu je. Sama juga dengan S. Kamu boleh letak positif half atau negatif half dan kamu hanya letak salah satu. Mana-mana satu. Jangan letak dua-dua. Tolonglah. Okay? Soalan ni trick dia adalah pada perkataan satu je. A electron. Bermakna satu, bermakna kita ada satu elektron sahaja. So satu set je. Okay? Alright? Then, okay. Yang ni ada masalah. Yang ni tak ada kot. Yang ni tak ada. Yang ni saya dah ajar dah tadi. Kita nak tengok pada teknik jawab soalannya. Sebab nak jawab ni tak ada masalah. Nak jawab ni tak ada masalah. So yang ni, allow or not allow, I don't see any problem. Okay. Just very quickly, F. Zaini, allow or not? No. No. Betul, kelas? Dan bila no, cara nak jawab, macam biasa, kita tak payah fikir banyak. Banyak benda, kita tengok nombor tu je. NLMS. Dan Huzaini, no. Because which number? M. Because M is wrong. So, bila Huzaini nak explain, how do you explain? Because? Because M can only be negative 1, 0 and positive 1. Why? Why M can only be that? Because L equals to 1. Yes, because when L equals to 1, alright, M can only be, alright, negative 1, 0, positive 1, habis. Macam saya cakap, bila yang ni adalah nombor yang salah, kamu akan tengok kawan baik dia kat depan tu. Dan tak payah explain benda lain. Tak payah cerita dari N, tak payah cerita S, semua tak payah. Cerita yang salah je. Okay, so saya nak tengok soalan K. Alright. Yang ni certain soalan je lah. Misal nak bincang. Kalau tengok soalan K kat sini. Okay. Kalau kamu tengok soalan K kat sini. Dia ada dua tempat salah. Betul? Alright. Tempat mana Sabrina? L dengan M. L dengan M salah. Bila kamu ada dua tempat salah, it's a no. Bila kamu dua tempat salah, kamu explain tak dua-dua? Tak payah. Bazir masa. Alright. Tak payah explain dua. Sebab quantum number tu bila dah salah, kita tak payah explain dua. Dan kita nak explain yang mana? Explain yang awal dulu. Yang depan. Yes. Explain yang depan je. That is your NLMS. Explain yang depan je. Dan sekarang depan adalah L. Dan L, kawan baik dia adalah N. Nampak? So, cara dia adalah no. Why? Because when N equals to 1, L can only be 0. Habis. Tak payah dah. Yang belakang tu tak payah explain lah. Okay. So, bila dalam satu set quantum number, tak payah explain dua-dua salah. Explain had salah yang datang awal tu. Habis. Okay. Saya tahu lah. Soalan ni kalau saya repeat A sampai L pun memang hampa boring lah. Hampa tengok je lah. Okay. Hampa boring juga. Okay. Yang ni. Yang ni saya nak tambah soalan.
Yang ni kita dah bincang dah tadi kat depan. Cuma saya nak tambah sikit. Which of the orbital following are allowed, if it's allowed, give a set of possible quantum number. Okay. Soalan minta berapa set? Boleh bagi lebih? Jangan gatal. Saya ambil contoh yang paling senang, 3D, sebab saya tahu dia allowed. So kalau 3D sekarang allowed, dan saya tahu 3D ada 10 elektron mean swarm. So saya ada 10 set. Saya boleh ada 10 set. Tapi soalan minta satu. So kalau soalan minta satu, kamu tulis je satu set sahaja. Alright, kamu hanya tulis satu set sahaja. Tak payah bagi lebih. Dan kalau kamu nak bagi lebih, semua antara set tu kena ada or. Sebab soalan hanya minta satu. Kalau kamu bagi semua set dan kamu tak ada tulis or, semua jawapan salah. Okay. But that in mind, bila soalan minta satu set, bermakna dia mungkin hanya pegang satu elektron. So kita hanya nak satu set. Okay, jangan bagi lebih. Dia bila datang chapter ni, dia satu benda tau. Budak nak tunjuk pandai. Boleh buat kan? Soal nak tunjuk pandai kat aku, teacher saya tahu dia ada berapa. Hang nak bagilah semua. Ha, time tu lah dia jadi masalah. Okay, time tu dia akan jadi masalah. Okay, saya rasa soalan ni adalah antara soalan problem. Soalan 8, kenapa tak ada nombor? Dari tadi tak ada nombor soalan saya. Sorry. Abu tahu tak soalan mana tu? Sorry. Ni soalan 8 ke 9? 8. 8, thank you. Saya tercrop kot soalan dia, sorry. Soalan ni yang kita nak bincang. Boleh buat kah? Faham kah? Okay. Kalau faham, let's try. Saya tak nak guna soalan ni. Kita soalan lain. Sama, saya nak maksimum. Soalan tanya apa? All possible set dengan maximum number. So soalan yang samalah, saya nak guna soalan sama. All possible sets of quantum number dan state the maximum electron. Jangan tertipu dengan soalan sayang, cari maximum electron dulu. Alright, cari maximum electron dulu. So katakan, saya bagi contoh soalan lah. Example one over here. When n equals to 2, nak susah ke nak senang? Kita bagi yang senang dulu. When n equals to 2, L equals to 1. Saya nak maksimum elektron dulu. Saya nak maksimum elektron dulu. Maksimum elektron berapa? 6. Isma kata 6. Yang lain? 7. Okay. So kalau setuju, kita tengok sikit kenapa 6. Senang je. Dia akan jadi 6 because bila n sama dengan 2, bermakna dia adalah 2, L adalah 1. Bila L 1, dia adalah P orbital. So dia sebenarnya, syarat dia adalah 2P. Apa maksud soalan jenis macam ni? Apa maksud soalan ni? Apa benda yang dia bagi semua ni? Semua-semua ni adalah syarat. Dan kita nak cari maksimum elektron yang memenuhi syarat tersebut. Alright? Soalan bagi syarat ni semua. Dan saya nak cari maksimum elektron yang memenuhi syarat-syarat yang soalan bagi. Dan soalan misuang sekarang, syarat saya dua je. When n equals to 2, L equals to 1. Okay, so kamu pun tengoklah n sama dengan 2 adalah 2, dia adalah P orbital, maksimum elektron 6. Setakat ni senanglah, betul. Kita nak ubah sikit. Soalan next. Okay, kalau teacher nak sama maksimum elektron, when n equals to 2, L equals to 1, saya nak tambah syarat saya. S equals to positive half. Petang saya pergi UPS, quiz satu ni buat malam saya pergi boleh? 3. Quiz pukul 3, UPS pukul 3. Tapi Tak. Ni jawapan. Oh, jawapan dia 3. Jawapan dia 3. Yang lain setuju? Ada yang tak setuju? Sarah okey? Dapat 3?
kita tengok sikit. Cara yang paling senang nak jumpa bila syarat yang dia bagi dah ada S. Bila syarat yang dia dah, yang dia bagi, soalan-soalan macam ni dia bagi syarat. Bila syarat dalam soalan dah melibatkan M dan S. Lukis kotak. Conteng kotak tu. Okay? Maksud teacher. N sama dengan 2, L sama dengan 1. Kita tahu 2P. So, bila dia dah ada S, conteng kotak 2P tu. Conteng je 2P tu. Letak elektron dalam tu. 2P, kalau syarat berhenti kat sini, syarat berhenti kat sini, kita tahu 6 elektron max. Tapi sekarang, Miss Wong dah tambah syarat. Miss Wong tambah syarat, S positif half. S positif half bermakna yang kita nak, this one only guys. Betul? So, maximum elektron kita akan jadi 3. Setuju eh? Dan kalau setuju, soalan ada satu lagi kan tadi? Yang tadi saya tak tanya. Soalan ada satu lagi adalah all possible sets of quantum number. So, kalau maximum elektron adalah 3 kat sini, rasa-rasa berapa set of quantum number yang kamu akan ada? Anybody? 3. 3. Dan Huzaini, set pertama? 2. 2. 1. 1. 0. Positif 1 berdua. Yes. Dan untuk set kedua, alright, saya nak tanya sikit sebelum saya ada set kedua. Harisha, untuk set kedua, nombor mana yang takkan ataupun senang sikit, nombor mana dalam empat ni yang akan berubah sahaja? M. M. Rasa nak sebab kenapa Harisha kata M je yang akan, yang akan berubah? Sayang, soalan dah bagi dah tiga tu. Tu syarat dia. So dengan kata lain, ni, ni, ni tak boleh ubah. Dan yang boleh berubah sebenarnya hanya adalah M kamu. Yang di mana Harisha, M kamu kat sini boleh jadi? Negatif 1. Positif half. Setuju kelas? Farah, one more. 1, positif 1, positif 1. Perfect. Nampak? Boleh? Kalau boleh, sambung lagi. Soalan masih sama. Saya masih guna N sama dengan 2. Tapi Miss Wong nak tukar syarat dia, M sama dengan 0. Ingat ya, bila kita dah ada syarat M, kita dah ada syarat S, kita kena bermain dengan kotak. Saya nak maximum elektron. Dan juga all possible sets of quantum number, dua-dua lah. Kia, tambah information tadi. N2, L1, S2. Tak ada, tak ada. Ni soalan baru sayang, ni soalan baru. Aku nak buat kat slide baru lah. Ni syarat baru. N2, M0. Itu je syarat saya. Alright, N2, M0. Soalan ni sama dengan soalan 8 tau. Cuma kita, saya bincang guna soalan lain. Soalan 8 tu kamu buat, kamu cubalah. Okay. Isma dah ada? Berapa? Maksimum elektron dia 8. 2. Arisha kata 2. Haika kata 2. Yang lain? Isma kata 8. Lukis kotak Isma, lukis kotak. Saya dah bagi tips lah. Tips dia adalah dalam soalan, bila syarat dia melibatkan M, syarat dia melibatkan S, kamu wajib lukis kotak. Then your life will be easier. Jangan imagine. You know, benda paling saya pantang dalam dalam exam adalah budak hang suka simpan dalam otak. Ha, yang tu saya tak suka. Sarah berapa? 2. 2. Sarah kata 2. Max 2. Saya rasa kalau kucing tu boleh bersuara, saya rasa kucing tu boleh jawab lagi betul daripada Haikal tadi. Baby ah. Maximum elektron 2. Thank you. Setuju?
nak dapat macam mana? Ajar sikit lah untuk siapa yang dah buat tu, mungkin dia dah nampak dah. Sebab bila kamu dah nampak, sayang, saya bagi soalan apa Muhammad boleh buat. Sama je. Okay? So, bila N sama dengan 2, syarat dia tak bagi L. Syarat dia tak bagi L, tapi kamu kena buat. So, bila N sama dengan 2, kamu kena tahu L boleh jadi kosong, L boleh jadi 1. Dengan kata lain, L boleh pegang S orbital, L boleh pegang P orbital. Lepas tu, sambung lagi syarat soalan. Soalan kata M mesti kosong. So, kamu pun start lukis lah. Kamu pun start lukis lah. So, benda yang soalan tak bagi. Saya ada 2S. Saya boleh ada 2P. Betul? Dan kita tahu, bila L sama dengan kosong, alright, kalau L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Yang ni L sama dengan kosong. So, M sama dengan kosong. Kotak ni kita ambil tak? Ambil. Betul? Kat sini pula adalah L sama dengan 1. P orbital kan? P orbital kan? L sama dengan 1. So, M boleh jadi negatif 1, kosong, positif 1. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Betul? So, soalan hanya ada syarat N2, M kosong. N2, betul dah. Tapi M saya hanya kosong. M saya hanya kosong. So, dalam tiga kotak ni, kita ambil kotak, kita ambil berapa kotak? Betul? Kita hanya boleh ambil satu kotak dan kita boleh ambil kotak yang mana? Yang tengah. Mesti ambil yang tengah je. Tak boleh ambil yang kiri kanan. Sama je weh. Negatif satu, kosong, positif satu, kita tak pernah tahu dia adalah duduk mana. Dia boleh susun macam ni. Betul? Dia boleh susun macam ni. Tak kisah. So, mana-mana satu kotak. Kita ambil dua kotak. One, two. Dan dalam tu kita tahu dua elektron. Sebab tu maksimum elektron dia empat. Sorry, maksimum elektron dia empat bukan dua. Kamu kata dua ya tadi. Maksimum elektron empat. Bukan dua. Okay. Nampak? Boleh sayang? Dan quantum number dia? Empat. Empat? Ada empat quantum number, Miss. Empat lah. Empat quantum number. Amin nak empat-empat set. Satu set dulu. Miss tulis N. N tu empat. N tu dua, Miss. N tu dua, Miss. N tu dua. Kosong. 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 Positif satu per dua. Danish? Dua. Kosong. Kosong. Negatif satu per dua. Isma? Dua. Kosong. Dua, satu. Kosong. Positif half. Haikal? Dua, satu, kosong, negatif half. Dan nombor yang takkan ubah kat sini sayang. Nombor yang takkan ubah kat sini adalah N2, M kosong. The trick bila soalan melibatkan N dengan M, alright, bila dia melibatkan M dan dia tak bagi L. So, macam Isma Gozaini tanya tadi, teacher, soalan sama ke L tu tak ada? Bila L tu tak ada, bermakna kita akan ambil dua-dua L lah. Kita boleh ambil dua-dua L lah, betul? L kosong boleh ambil, L satu boleh ambil, kan? Sebab syarat tak cakap. So, kamu kena tengok balik dalam L kosong tu. L kosong tu, S orbital kamu ada tak M kosong? Kalau ada, kita ambil. Sebab yang saya nak bukan L. Yang saya nak M kosong. Apa saya kisah L dia berapa? L dia satu. Ambil lah L satu pun. Soalan tak cakap nak apa. Soalan hanya kata saya nak M kosong. Nampak? So, kita sebenarnya
sebenarnya apa yang kita duk buat sekarang ni, kita duk cari elektron yang memenuhi syarat soalan tersebut. Okay? Dan cara yang paling senang kalau soalan-soalan macam ni yang melibatkan S, soalan-soalan yang melibatkan M, untuk nak nampak, lukis. Tak payah imagine. Lukis. Alright? Then your life will be easier. Dan this is the type of question soalan 8 kamu tadi. Okay, this is the type of question soalan 8 kamu tadi. Saya malah, saya bukan malah nak bincang. Kalau siapa yang dah buat, kawan kamu akan boring. So, sama je saya sebenarnya bagi soalan extra tu. So, semua orang boleh buat lah. Yang tak buat lagi, buat lah. So, ni adalah sebenarnya syarat-syarat yang dia bagi. Dan elektron yang kamu cari kena memenuhi syarat-syarat tersebut. Okay, beres. So, saya dah, sebab saya rasa yang selalu akan jadi problem S, yang selalu akan jadi problem M, yang ni lah. Bila N dengan L tu, saya tak risau. Dia jelas. Mula dengan depan, dia tak ada masalah. Mula dengan depan, lepas tu tiba-tiba tak ada, lepas tu ada S. Ha, yang tu problem. Okay? Bila ada M, yang tu problem. So, settle lah. Okay? Alright. Kalau settle. Boleh jawab ke? All type of question yang dia akan keluar macam tu je. Okay? Just one thing. Kalau soalan minta a set, bagi satu je. Jangan bagi lebih. Kalau soalan minta all possible, sentiasa cari dulu maksimum elektron. Supaya kamu tahu berapa set. Okay? Alright? So that is the tips. Okay, lukis ni, saya memang tak nak ajar. Saya serius tak nak ajar. So, satu je saya nak pesan. Kalau siapa yang tengok video, kamu patut dengar dah. Paksi kena labor. Kalau kamu lukis, katakanlah kamu tak labor apa? Kamu tak labor. Okay, kamu tak labor. Kamu lukis terus, dia adalah PX katakan. So, kamu pun lukislah kat situ. Kamu kata yang ni adalah PX kamu. Kamu label PX, kamu lukis. Tapi kamu tak label paksi. Kalau saya bagi nota macam ni kat kamu, dia PX tak sebenarnya? Betul? Saya suka soalan lukis keluar. Sebab kalau soalan lukis keluar, saya tengok paksi, paksi tak ada je, saya terus bangkah. Okay, so bila kamu nak lukis, a few things saya nak ingatkan. Bukan a few things, dua benda je sebenarnya. Make sure kamu label paksi terlebih dahulu. Dan dalam satu set soalan, dalam satu set soalan, kalau kamu nak lukis untuk PX, PY, susunan paksi kamu wajib sama. Kalau kamu letak X, Y, Z macam ni, kamu akan letak X, Y, Z untuk kawan seorang lagi pun kena. Sama, susunan paksi tak boleh berubah. Faham? Alright, kalau kamu tengok nota saya, sama juga kamu nak lukis untuk tiga orang kat sini. So, setiap kali kamu lukis tiga paksi tu, untuk tiga orang ni, susunan paksi kamu tak boleh berubah. X, Y, Z. Saya suka susun macam ni. Kamu nak susun macam mana, ikutlah kamu. Tapi satu je. Dalam satu set jawapan, susunan paksi kena sama. Make sense? Okay, yang tu lah. Satu benda, paksi. Kedua, lepas lukis tu, bagi nama lah. Especially bila dia ada dua. 5PX, 5PY, bagi nama. Kita, sebelum saya check lukisan, sebelum saya check kalau dalam exam pun sama, sebelum kita tengok budak tu lukis betul ke tak, kita tak tengok dulu. Yang tu last kita tengok. Paksi tak ada, saya tak tengok lah. Paksi ada tapi label tak ada, saya tak tanda lah. Yang tu memang teknik kita tanda dalam exam. So, sama juga kamu buat. Kena ada paksi, dah lukis, kena ada nama. Kalau tak, yang mana kamu lukis? Saya tak tahu. Yang mana PX, yang mana PY. Betul? Alright? Dan cara nak lukis, saya rasa kat video dah sangat jelas. Jangan tengok nota. Tengok nota memang tak nampak apa. Alright? Tengok nota memang tak nampak apa. Weh, nak lukis tengok benda yang tak bergerak tu memang tak lah. Pergi buka video. Okay, tengok cara nak lukis. Soalan last sebelum kita habis. Apa beza 1S, 2S, 3S? Sabrina? Size. Size. Siapa yang lebih besar? Dua, tiga. Tiga. So, bila N dia berubah, last thing, bila N dia berubah, alright, yang berubah sebenarnya hanya size. Bentuk semua sama. Same thing apply. 2PX, 3PY, 4PZ. Sebab tu saya bagi soalan tutorial macam ni. Kamu still lukis PX, kamu still lukis PY, kamu still lukis PZ.
pada masa yang sama kamu belajar pasal size tu. Dan bila kita kata size sayang, size tu janji lebih besar. Alright, besar tak kat mana saya tak kisah. Contoh 1S, kamu lukis 1S besar ni. So 2S kena besar sikit. 3S kena lebih besar daripada 2S. So besar mana? Ada orang mesej dah tanya, teacher kata lebih besar, besar mana? Janji mata saya nampak dia lagi besar habis lah. Okay? Alright? Dan last thing, before siapa yang dah buat, check balik. Siapa yang tak buat lagi, weh, jangan kedekut gila tak gaban. Lukis besar sikit. Jangan kalau saya tengah makan nasi, saya tengah makan kopok ke, kopok saya terjatuh atas kertas kamu dan lukisan tu hilang. Tenggelam dalam kelopok. Kecil sangat. Ataupun saya tengah makan nasi, lepas tu saya tengah makan nasi lemak, sebutir nasi terjatuh atas kertas kamu, tiba-tiba lukisan hilang. Tak nampak dah. Nasi tu lagi besar. Faham maksud saya? Bila hang dah kena lukis banyak, bila hang dah kena lukis benda yang complicated, hang janganlah kedekut. Hang dah tahu lukisan hang buruk, hang lukis besar sikit. Dia akan jadi senang nak lukis. Kalau hang lukis kecil, memang susah. Memang tak nampak. Okay? Bila kamu lukis besar sikit, bucu kamu pun boleh tajam sikit. Betul tak? Alright? Okay? So tolong, hang jangan peli saya lah. Jangan satu page tu hang hantar satu lukisan kat saya. Kau tahu dah perangai apa. Alright? Bila saya kata luksak, saya pernah dapat student macam tu. Teacher suruh lukis besar. Memang apa? Memang. Kena sesuai lah. Size yang sesuai, size yang saya rasa boleh nampak dengan jelas. Okay? So lukis ni saya memang tak ajar unless yang kamu hantar kat saya mampu lah. Ada soalan yang tak lewat dalam ni? Boleh? Okay. So siapkan dua exercise ni. Satu je sebenarnya. 2.21 ni. Siapkan dan hantar. Saya rasa soalan dia senang. Allow dengan not allow je. Kira pun nombor kecil-kecil. Tak ada pening-pening. Jangan buat careless. Fikir betul-betul yang kamu nak tengok adalah N, L, M atau S. Fikir betul-betul value dia patut dalam keadaan apa. Okay? Okay, last thing. Last betul-betul. Quiz ni nak buat bila? Quiz topic 1, quiz 2.1 ni. 2.1 sikit 2.2. Quiz minggu ni. Petang satgi UPS. Saya tak nak kacau dah. Malam satgi boleh? Boleh. Malam. Setengah jam je. 25 minit je. Tak banyak pun. Ada calculation lah. Tapi ada calculation. Ada calculation. Majority calculation. But ada sikit pasal ni. Alright. Ada sikit pasal ni. 8.30. Boleh. 8.30. Okay, 8.30. 8.30 kat Google Classroom macam biasa. Alright, have a good day and I got your dad today. Check balik. Okay, thank you and have a good day. I'll see you. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss.